Halo ya sobat ternak. Video kali ini teman-teman saya akan berbagi tips ya untuk merawat pejantan dan indukan agar anakannya itu bagus, istimewa, sehat, telurnya itu banyak yang fertil ya. Jadi seperti biasa teman-teman saya selalu memberikan pakan yang bagus ya, yaitu beras merah, jagung giling, sama saya campur 594 sedikit ya. Jadi vitaminnya agar tercukupi, nutrisinya, jadi pakannya harus bagus, nanti anak-anakannya teman-teman, jadi ya, anak-anakannya itu nanti juga bagus ya, anakannya bagus karena induannya sama pejantannya itu bagus. Nah ini sementara masih saya kumpulkan teman-teman, pejantan sama induannya saya campur begini ya, nanti kalau sudah mulai bertelur, awal bertelur itu satu atau dua butir telurnya, baru pejantannya saya pisah teman-teman ya, pejantannya saya pisah, sore baru dicampur lagi ya, campur sama induannya seperti itu agar apa namanya terkontrol ya. Jadi biasanya itu kalau pejantan tuh makannya suka mengalah gitu. Jadi agar terjaga kesehatannya, kalau sebelum bertelur begini saya campur jadi satu, nanti kalau sudah ada yang bertelur saya pisah teman-teman. Saya pisah, nanti sore baru saya kumpulkan lagi seperti itu. Di samping itu juga untuk pejantannya teman-teman, saya biasanya itu tetap saya mandi jemur ya. Walaupun nggak tiap pagi, kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali saya kasih mandi jemur, agar kesehatannya tetap terjamin ya. Saya beri jamu juga untuk pejantannya agar tetap fit. Yang terpenting sudah pasti makanannya ya teman-teman. Makanannya itu campurannya ini teman saya itu beras merah, jagung giling ini sama 594 campur. Kalau pagi biasanya ada nasi lebih itu saya kasih pakan basah, nanti sore kadang kering, kadang basah, tidak selalu basah terus ya. Kadang nanti juga jagung, karena ini kebetulan jagungnya habis, jadi seperti ini campurannya teman-teman. Ini besar, kecil pada makan semua. Ya campurannya ini. Beras merah, jagung giling, 594. Biar telurnya banyak yang fertil, karena nutrisi dan vitaminnya tercukupi, telurnya juga bagus, pejantannya sehat, induannya sehat, daya tetasnya biasanya bagus teman-teman. Terus anakannya juga nggak mudah terserang penyakit ya. Nah seperti itu. Oke ya teman-teman, ini video singkat dari saya, semoga ternak teman-teman juga tumbuh dengan baik, sehat, nggak ada masalah ya, nggak ada yang sakit-sakit. Ini seharian nggak ada hujan, jadi agak sedikit lumayan kering lah ya teman-teman nih. Kemarin hujan terus, nah ini juga sudah apa namanya tidak lembab bawahnya ini ya. Nah ini sudah kering. Ini yang indukan ini mulai bodol kayaknya. Banyak bulu-bulu yang pada lepas. Ini yang kecil-kecil. Ini sudah mulai saya pisah. Oke ya sahabat teman-teman semuanya, semoga tipsnya bermanfaat. Salam satu hobi, salam sukses bersama, semoga ternaknya tetap lancar.